sapi kurban rondo so. Gedruwo. Gedruwo. Sirahe gedene ngono e. Astaga. Kenapa kae? Kurban rondo. Masalah. Sopo ngono e? Walah. Sirahe gede banget ya. Serem sapinya. Kepalanya besar ya. Gedruwo e jenggote juga besar. Ambu. Takut ba? Ya ba. Tangke ibu di ba? Paraan. Paraan. Badukun. Masa badukun. Dari paraan tuh. Paraan. Kepalanya besar sekali. Medeni ya sapi ini. Wah, gendruwo. Serius yang jamu. Padangan ya. Adonnya mayar bocah demoe. Ono. Ono kae. Ono kae adone mayar. Ono. Demoe wong tuwae. Ya, manut. Ben ketok. Sapi gendru. Wala. Asal muasal gimana nih? Ya asal mung rambut iki. Sampe. Turunan buta iki, Mas. Keturunan buta. Terong. Ya mbayemu di sing kowe. Nah ini saya enggak, ya ini ternyata yang bawa ini mbahnya ini. Mbah dari para kan. Hai Bang Haji yang punya kayak Bang Haji ya. Oh. Yang bawa sapi nih. Keren, Mbah. Keren. Mari kita sapi ini, Mbah. Sudah sapi ini, Mbah. Foto, Mbah. Ini bijek lah. Foto. Viral, Mbah. Iya, Pak. Apa ngono iki? Nah, yuswani pun pinten, Mbah? Umur 78. Hebat, keren. Sehat selalu, Mbah. Kira tau dijongkati apa, Mbah? Gondrong karo koyo bae. Iya, meniru bae ya. Cukurane model bae. Keren sekali. Rambutnya bisa gondrong gini ya. Kayak itu kan yang. Iya. Bae. Gondrong ya. Tapi itu gondrong labanan lho ya. Dudu. Gondrong sapi. Gondrong sapi. Heeh. Oh, tumone akeh. Gatel. Oke tuh mau nih mesti. Sapi ini kudunya didusi ganteng ya. Terus rambutnya diribonding ya. Ganteng. Disemir pink ya. Ketemunya black pink ya. Ngeri. Ini sapi ini medeni loh. Iya. Gondrong. Rasa waduh nanti bokongnya letong to. Yes, ngeri satu. Mantap teman-teman. Kira-kira laku berapa nanti kita pantau guys. Mulai dibawa pulang bah. Sapinya dibawa pulang lagi nih guys. Apa ayu? Sapi yang serem tadi dibawa pulang ke mbahnya, kasihan mbahnya. Udah umur 78 umurnya. Elok tenan, roso. Hmm.
nunut nimbang napa dibawa pulang lagi, Mbah? Sapi monster. Sapi monsternya pulang. Serem, kepalanya besar. Pun pajeng, Mbah. Sampun dah laku. Dah laku berapa? Oh, belum laku. Dari Betawi asal mulai. Dijual pinten, Mbah? Dijual berapa? Masternya. Ya, kalau tahu Mbahnya nanti kalau butuh sapi bisa datang ke rumahnya Mbahnya. Tapi Mbahnya langsung masuk ke mobil ya. Nah, kita tanya-tanya. Mantap sapinya. Tiga mulai nih ya. Gak sido ibu, kau mulai. Belum ya katanya. Pak mungkin Mbahnya kecapean atau gimana ya, kayaknya Mbahnya lemes ya. Ya semoga cepat laku sapinya di rumah nanti dan Mbahnya sehat selalu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.